Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid tahun 1. Hari ini, Cikgu Liana akan menerangkan kemahiran manipulasi yang bertajuk Saya Lambung dan Tangkap. Jadi, mari kita mulakan. Tajuk hari ini ialah Saya Lambung dan Tangkap. Fokus pembelajaran hari ini, murid akan berkebolehan membuat lambungan bola dan menangkap bola. Hari ini, cikgu akan menerangkan teknik menyambut bola yang dilambung. Kemudian, kamu akan membuat amali menyambut bola yang dilambung dan akhir sekali menjawab soalan kuis. Apa itu melambung dan menangkap bola? Melambung bola ialah perlakuan menolak dan melepaskan bola ke sesuatu arah dengan menggunakan tangan. Menangkap bola pula ialah perlakuan menerima atau menyambut bola dari sesuatu arah menggunakan tangan. Jadi, itulah melambung dan menangkap bola. Lihat saya menangkap bola yang dilambung. Menangkap bola, kita perlu menggunakan tangan dan jari untuk menangkap bola. Mata kita perlu memandang sasaran iaitu bola. Dan kita perlu bergerak untuk menangkap bola. Jom kita lihat apakah teknik menangkap bola. Pertama, mata perlu memandang ke arah bola. Jika kamu tidak memandang bola dan memandang ke arah lain, kamu tidak berjaya menangkap bola dengan baik. Cuba lihat video. Ini adalah salah kerana kamu tidak memandang bola. Kamu memandang rakan kamu. Sepatutnya kita perlu memandang bola seperti dalam gambar di sebelah kanan ini. Lihat, kamu memandang bola. Teknik yang kedua, kita perlu bergerak untuk menangkap bola. Apabila kamu melambung bola, kamu perlu bergerak untuk mendapatkan bola. Apabila bola itu bergerak ke hadapan, kamu perlu mengejar dan menangkapnya. Itu adalah teknik yang kedua. Mari kita lihat teknik yang seterusnya. Teknik menangkap bola yang besar. Buka tangan untuk menangkap bola yang besar dan buka jari kamu untuk menangkap bola yang besar. Lihat, kamu pastikan kedudukan tangan kamu dalam kedudukan huruf W ataupun huruf M. Ada dua cara untuk menangkap bola, iaitu kedudukan huruf W ataupun M. Pastikan kamu buka tangan dan jari kamu. Baiklah, kita lihat teknik seterusnya, iaitu macam mana kita nak menangkap bola yang besar. Sekarang, cuba kamu lambung dan sambut. Cari bola yang besar di rumah kamu. Cuba kamu lambung dan sambut. Ingat, teknik yang pertama, buka tangan kamu untuk menangkap bola. Kamu boleh membuka tangan kamu sama ada dalam kedudukan W ataupun M. Kemudian, buka jari. Buka jari kamu untuk menangkap bola yang besar. Kemudian, mata kamu perlulah memandang sasaran iaitu bola dan kamu perlu bergerak untuk menangkap bola. Sekarang, secara berpasangan, cuba kamu lambung dan tangkap. Minta pasangan kamu untuk melambung bola dan kamu menangkap bola. Guna teknik yang sama. Buka tangan untuk menangkap bola, buka jari untuk menangkap bola, mata memandang bola dan juga bergerak untuk menangkap bola. Cikgu mahu kamu melakukan berulang kali supaya kamu sudah dapat melaksanakan menangkap bola besar dengan teknik yang betul. Seterusnya, teknik menangkap bola kecil. Buka tangan kamu dan rapatkan tangan kamu semasa menangkap bola yang kecil. Tadi bola yang besar kita perlu buka. Sekarang buka dan rapatkan tangan. Kedua, rapatkan jari kamu.
untuk menangkap bola yang kecil. Buka dan rapatkan tangan kamu untuk menangkap bola yang kecil. Cuba lihat. Tangan dirapatkan. Jari juga dirapatkan semasa menangkap bola. Ini adalah teknik menangkap bola yang kecil. Sekarang, cuba kamu lambung dan tangkap bola yang kecil. Pergi dapatkan bola yang kecil yang berada di rumah kamu dan cuba kamu lambung dan tangkap. Gunakan teknik ini. Buka dan rapatkan tangan kamu. Rapatkan jari untuk menangkap bola yang kecil. Mata memandang sasaran bola dan bergerak untuk menangkap bola. Ingat, kamu perlu melambung bola terlebih dahulu dan tangkap. Sekarang, mari kita lakukan amali menangkap bola yang dilambung. Pertama, cikgu mahu kamu menangkap bola yang dilambung ke atas sebanyak 5 kali percubaan. Kamu perlu lambung bola seorang diri, kemudian tangkapnya kembali. Cuba kamu lakukan sebanyak 5 kali percubaan. Yang kedua, kamu perlu menangkap bola yang dilambung oleh pasangan kamu, sama ada abang, kakak, adik atau ibu bapa kamu. Kamu perlu lakukan sebanyak 5 kali percubaan. Ingat, semasa kamu menangkap bola, pastikan mata kamu memandang bola, kamu bergerak untuk menangkap bola dan pastikan tangan kamu dibuka untuk menangkap bola. Ingat, semasa melakukan amali, kamu perlu merakamkan video tersebut dan hantar kepada cikgu menerusi Google Classroom atau WhatsApp. Seterusnya, jangan lupa untuk menjawab kuis Saya Lambung dan Tangkap melalui pautan yang Cikgu Liana sediakan di Google Classroom ataupun WhatsApp. Selamat mencuba dan menjawab murid-murid tahun 1. Terima kasih.